Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Si Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menyembunyikan file ke dalam file gambar atau ke dalam gambar yang berbentuk JPEG. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya. Pertama, kita cari dulu. Kita cari folder yang ingin kita sembunyikan ke dalam file gambar. Nah, di sini saya cari ke dalam data deh. Nah, ada di sini di percobaan. Oke. Sekarang saya akan menyembunyikan file rahasia ini ke dalam file ayam, file gambar ayam seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, langkah pertama adalah kita ekstrak dulu. Maksud saya kita kompres. Kita bungkus dulu dalam bentuk RAR file ini. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Nah, setelah jadi file RAR seperti ini, kita hapus saja yang ini ya. Nah, oke, selesai. File kita sudah tersembunyi. Nah, file kita sudah tersembunyi dalam file RAR. Nah, ini kan sudah. Tapi dengan cara seperti itu sudah ekstrim sekali, sudah banyak yang tahu cara membukanya. Sebenarnya sih ya bukan rahasia sudah ya. Jadi kalau kita ekstrak di sini, berarti otomatis dia file yang kita sembunyi itu keluar kembali. Nah, bagaimana caranya kita selipkan dia ke dalam sini, ke dalam ayam? Langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik atau tekan tombol Windows plus R, lalu ketikkan CMD, lalu enter. Nah, di sini kita arahkan, kita ubah ini partisinya menjadi D. Caranya, karena ini saya data saya ada di D ya, caranya D titik 2, enter. Nah, sudah berubah menjadi D. Kemudian kita copy ini, lalu pastikan di sini. Nah, seperti itu, tapi kita tambahkan CD di awalnya. Nah, enter. Nah, setelah sudah berubah menjadi alamat folder yang kita tuju, yang ingin kita sembunyikan. Kemudian ketikkan copy /b, lalu nama folder fotonya itu ayam, terus ekstensinya JPG plus ini nama folder RAR-nya yang ingin kita sembunyikan, rahasia, ekstensinya RAR spasi. Kemudian kita mau copy atau kita mau masukkan ini ke mana, karena saya ingin memasukkannya ke ayam, ke foto ayam JPG. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah seperti ini is copied, berarti berhasil di copy. Kita lihat ini ekstensinya ayam ini berubah menjadi 18.8 MB. Ya, tidak wajar ya kalau file JPEG ini yang berukuran 550x275 ini berukuran 18,8 MB. Berarti file kita sudah ada dalam sini. Kita hapus saja ini. Setelah itu, ini folder kita sudah aman di dalam foto ini. Orang tidak akan tahu file kita berada di sini. Oke, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk kecurangan atau apa, pokoknya gunakan dengan bijak. Jangan digunakan untuk apa, menyelip-nyelipkan foto pada saat ujian akhir semester atau apa kan. Terus bagaimana caranya kita jika ingin mengambil foto itu kembali? Jika kita ingin mengambil file kita yang ada dalam foto ini kembali, kita buka WinRAR. Setelah itu kita open Ctrl O, lalu rubah menjadi L file. Nah, ini foto kita. Tapi pertama-tama biasanya dia kita diarahkan ke file yang lain,
tapi kita bisa cari di kita bisa cari sendiri. Saya cari di data D, terus saya cari percobaan. Nah, ini ada foto ayam, lalu open. Dan boom. File saya ada di sini. Caranya, jika kita ingin mengeluarkannya kembali, kita extract to specific folder atau Ctrl E. Klik saja. Lalu kita klik OK langsung aja. Nah, folder kita sudah kembali. Tereng, kembali normal. Oke, cukup sekian dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.